first song. 君は何のために戦う？力を得て支配の手から逃れるためなのか、仲間のためなのか、あるいは焦ることのない史上の栄光のためなのか。答えはその手の中にある。Oke guys, kali ini saya akan membahas yaitu game Warsong. Ini game yang grafiknya keren tapi jarang dimainkan oleh orang karena di Play Store sendiri belum ada ya. Ini saya akan membahas semua tentang hero-heronya maupun role-role-nya. Ini sangat keren-keren banget guys ini. Oke, yang pertama kita ke tank dulu. Ini ada Horton. Horton ya, ini dulu di game Chess Rush ini ada. Sekarang sudah tidak ada, dihapus ya ini. Horton ini tank OP kalau menurut saya ya. Nah, ini ada skin-skinnya. Yang skin ketiga ini kayak skin epic lah kalau di Mobile Legends. Terus ini ada tampilan 3D dan 2 dimensi ya. Ini yang kedua ada Bertrand. Oke, lanjut. Ini mirip seperti Franco ya guys ya. Untuk skin yang kedua ini. Terus ini ada Alipran, namanya itu aneh-aneh sekali. Terus skinnya ini keren juga ini. Ini ada Vicky, ini di game Death Rush juga ada, yaitu kalau gak salah namanya Tinker apa ya, pokok yang jenis protektor gitu loh. Kalau kalian main Death Rush itu pasti kalian tahu. Terus ini juga ada Saksum, ini kalau di Death Rush Druid, jenisnya yang Druid. Ini yang skin kedua, ini Heal X namanya. Oke, itu yang tank. Kemudian kita ke warrior atau yang ke fighternya. Ini mirip seperti Ruby guys, Ruby yang ada di Mobile Legends itu. Ini hero nya juga agak OP ya, saya sering memainkan ini, satu hero ini. Yang kedua ada Gatling. Ini di skin keduanya, ini juga ada ini di game Chess Rush. Nah, ini Banger, ini juga ada di Chess Rush. Sama persis. Ini untuk yang skin keduanya ini keren guys. Kayak alien-alien gitu ini. Nah. I smell prey. Tracking is my speciality. Ini ada Wukong. Ini kalau di seluruh game ini pasti ada ini ya guys. Enggak kalah. Ini hero yang paling populer. The Monkey King is here. Ini ada Agnar, sama juga ini di Chess Rush juga ada. My axe will chop you down. My axe is thirsty. Nah, ini Nameless. Ini hero kayak assassin tapi apa ya, HP-nya ini HP Factor, sama ya itu sama kayak Factor ini deh. Tapi damage-nya seperti assassin.
ini, yaitu hero Dokken. Ini hero baru ini guys, dulu ini belum ada. Greetings sir, I am Dokken, a member of the Order of the Silver Chivalry. Let's fight this monster together. Nah itu sudah guys, sekarang kita ke assassin. Ini juga hero favorit saya ini, Senri. Hero paling seksi ini guys. Nah itu dia yang tampilan 2 dimensinya udah. Terus ini ada yang skin keduanya ini. Udah kayak pemain di itu pemersatu bangsa itu guys. Nah ini juga laser. Kalau yang di apa ya, di Just Rush ini juga ada ini guys, malah jadi ikonnya Just Rush ini. Ini untuk yang skinnya. Nah ini ada Florian. Ini kalau di Just Rush juga ada, di Mobile Legend. Kalau di Mobile Legend persis seperti Lancelot. Terus skill-skillnya juga ini unik ini guys, kayak persis seperti Lancelot. Sulit untuk di apa ya, kayak diserang itu sulit ini guys, hero ya ini. Hero paling licin. Terus ini ada Kadeya. Apa ya, aneh ini namanya ini. Kita review lagi ini. Nah, keren ini guys hero nya Nah ini hero mage, ada Dora. Nah ini kalau di Mobile Legend persis seperti Cyclops. Kalau kalian main ya pasti kalian tahu lah. Ini Skadia. Di Just Rush ini juga ada. Hampir seluruh hero-nya itu kayak di Just Rush itu kayak ngambil dari sini guys. Entah Tencent-nya atau Warzone-nya ini yang ngambil hero-heronya. Saya nggak tahu. Tapi saya pertama main dulu, pertama yang main Warzone, terus kemudian baru keluarlah apa itu game Just Rush. Ini juga ada ini. Di Just Rush. Ini termasuk hero OP kalau di sini ya. I am human, I think. Sorry for the trouble. Ini yang selanjutnya ada Sina. Wih, keren guys ini. Ini hero mage tipe petir. Kalau tipe-tipe petir seperti ini pasti punya stun. Bring it on. Whatever you've got. Taste the fury of thunder. Ini selanjutnya yaitu ada Irina. Nah ini hero-nya punya kayak dewa-dewa gitu belakangnya. Ini juga. I need you by my side. I need you by my side. Ini ada selanjutnya yaitu hero mage selanjutnya Ivan. Ini seperti Joker ini guys.
Sulfuric acid? Sulfuric acid? Toluene. Nah, ini selanjutnya Chewy. Ini hero mage, termasuk di game Chess Rush juga ada. Sama namanya juga Chewy. Ini kalau di Chess Rush ini sulit untuk mendapatkan hero ini, soalnya ini adalah tipe-tipe hero legendary. Oke, itu saja yang untuk role mage. Untuk selanjutnya hero marksman. Nah, ini ada Bertha. Kalian kalau main pertama Warsong pasti dapat hero. Destroy all sin. Come here. Need me to help you loosen up. I see you. Come here. Need me to help you loosen up. I see you. Oke, selanjutnya ada Alvera. Let the hunt begin. Night has fallen. Oke, ini untuk skin yang kedua. Let the hunt begin. Night has fallen. Selanjutnya ada ID. Ini hero seperti Bu Rambo. Kalau kalian tahu film jadul dulu ya pasti tahu ini lah. Yeah, just try and run. One shot, one kill, no fun. I'd rather pump you full of lead. Ini ada Clean. Sama di Mobile Legends juga ada, tapi ini orangnya agak tua ya. Gue saya kurang tertarik untuk hero ini, guys. Untuk selanjutnya ada Huesta. Ini kalau di Chess Rush termasuk Hunter kalau tidak salah ya. Catch me if you can. I'm the best hunter around. Nah, ini ada Nali. Ini dulu hero baru. Ini hero paling apa ya, paling bugil kalau menurut saya. Speed is key. Respect the snow mountain and me. Tourist, may I have your attention, please? No littering. Oke, itu saja yang dari hero marksman. Kemudian kita lanjut hero supportnya. Ini cuma satu aja nih guys, ada Marmun. Ini hero support rasa mage ini guys, banyak skillnya ini guys. Where there's profit, there's me. Oke, mungkin itu saja. Nanti saya akan kasihkan link dari apa ya, aplikasi game Warsong ini di deskripsi. Oke, itu saja. Bye bye. I'll do my best to keep my parents from worrying.